Hati-hati. Wih. Yang kasih makan siapa? Jadi dia, kita kalau ini dia marah terus, walaupun kasih makan terus. Jadi gimana? Kok gimana? Walaupun dia kasih makan. Okay guys, welcome back to my channel Vlog in the Clean. Ani paling sedap, cinta tanpa syarat. Guys, sekarang kita mau bikin konten bareng Ipel. Ipel. Halo Ipel. Dan kalian tau gak, Ipel ini udah baik banget. Hey, nih kalian bisa lihat nih guys ya. Dia mau main. Wih. Tunggu. Keluar sana. Tada. Gila, dia mau makan rumput mulu guys loh. Serius banget asli. Tuh. Makan rumput cok. Tuh. Serius banget. Rumput dimakan, gila. Boy, tarik dia ke sini. Yang penting dulu gitu. Woi, gila. Woi. Gila, dia mau ngapain dia nih? Woi, no. Woi. Sit. Sit. Woi. Stay. No. Good boy. Hati-hati. Wih. Gue udah bilang hati-hati. Wih, Miso. Jangan terlalu dekat gini, gila lu. Bikin konten apa deh, Den? Gila, Ipel masih beringas banget ya. Tuh. Wih, Ipel, no. Calm down. Jadi si Pil ini nggak bisa dikerasin makin keras dia. Os barang lu lewat digigit sama dia. Aus yo. Rumput aja rumput. Oke, good boy. Awas, hati-hati. Good boy. Bisa di sini lo. Hah? Tuh. Oke guys, welcome to my channel Vlog in the Clean. Anjing paling sedap, cinta tanpa syarat. Yogi, sabar. Mati meng. Yogi.
Oke guys, welcome back to my channel Fluk in the Clean. Anjing paling sedap cinta tanpa syarat. Oh iya iya iya. Dia ngapain sih? Enggak jelas banget ya. Nyamperin adik-adik. Anak-anak. Ini dia udah agak mendingan lah, pokoknya enggak gila seperti kemarin lagi. Terus kita mau cerita tentang perjalanan hidup Ipel kali ya. Jadi guys, Ipel ini ceritanya, aduh sedih juga sih. Lu tau ceritanya gak Joshua? Belum. Hah? Belum tau. Lah gimana sih anjing, lu masa lu gak tau ceritanya? Ini kan dari KPB. Iya, tapi kan lu masih udah tinggal di Ciang, lu tau ceritanya gimana pertama kali datang? Iya, pertama kali datang dia galak aja. Galak banget. Jadi guys, si Ipel ini Wih. Ini mau kemana dia? Mau ke sana. Coy ikutin. Ini mau kemana? Ini mau kemana? Nanti ke adik-adik. Hah? Ke anak-anaknya. Iya, kasih dia. Dia mau ngapain? Sadis dia. Jangan terlalu tarik, bisa kendor aja. Gila. Mau ke sana dulu. Pendek yuk, kita mau cerita. Gimana kita mau cerita kalau kayak gini? Dia terlalu... Pendek. Asal bawa dofut, boleh dofut? Hah? Dofut kasih makan dia, supaya dia diam. Oh gitu? Udah, yuk cepat ambil dofut. Yang lama? Kasih banyak di air aja, supaya dia minum air. Emang gitu? Kasih makan dia lagi? Gila, kalian bisa lihat tuh guys, dia aduh. Apa aja dimakan lo sama dia? Udah lanjut kali Jo ya? Lanjut. Oke, nah ini kumut. Oh gila. Di belakang kayaknya. Di belakang. Ih. Oke guys. Paling kita gini ya konten pertamanya. Ipel. Oh ya, ada yang komen tuh kenapa Ipel kok kurus. Bisa kasih saya open enggak tuh? Ya memang setiap hari kan kasih makan terus. Iya, katanya kurus. Menurut lu gimana? Bicara, wocor lu kayak enggak bisa bicara. Wih, bicara lihat sana. Masa lu enggak bisa jelasin sih? Dia makan rabu-rabu itu kalau enggak ada. Oke, taruh sini. Itu nanti aja yang jelas. Iya, lu belajar supaya bisa bicara toh, bisa biar bisa jelasin. Nah, good boy. Sudah enggak malah lagi kalau dia ambil makanannya kan? Gal. No. Oke. Besok kan langsung tangan yang diambil. Oh iya. Jadi Ipel udah berubah menjadi anjing? Baik. Udah bisa. Jadi guys, ini Ipel ini apa paling kalian dia udah berubah nih jadi baik nih. Terus kenapa kok badannya kurus? Atau mungkin kalian bilang kurus? Sebenarnya nggak kurus tapi udah pas dengan postur badan yang begini. Nah karena ini kan atletik jadinya nih anjay. Kalau dia gemuk banget ya, itu bisa dipastikan dia nggak bakalan punya umur yang panjang karena kegemukan. Dan waktu pertama datang, lu ingat kan pas pertama datang gimana lu ajak jalan sama Kak Jim, gimana sama Bang Gondrong? Tahu baru 100 meter itu dia udah langsung tidur guys, nggak bisa jalan. Bisa jalan nggak? Nggak bisa. Dan akhirnya kalian ya tunggu dia bangun, bukannya pikul pikul ya kaki. Kok tunggu kali dia bangun sih? Enggak, maksudnya pikul
kaki belakang sama kaki depan. Iya, lu bilang tunggu dia bangun. Lupa, lupa. Kalian kan pikul taruh di papan terus bawa datang ya, kan? Apa? Aduh. Jadi gitu guys, dia sekarang ini kayak gini dia lebih lincah lah pokoknya, lebih sehat. Menurut gue lebih sehat daripada ya, kalau gemuk. Satu keliling kota wisata tetap masih mampu dia lah. Nggak ada capek-capeknya. Capek. Kalau dulu itu waduh dia parah banget itu obesitas. 100 meter udah langsung capek banget itu. Dan nggak udah kayak. Sekarang kita mau cerita tentang perjalanan hidup si Aipel langsung aja oleh Kang Joshua. Langsung aja Kang Joshua. Kelintan aja. Bicara. Baru nanti kalau gue tahu gue tamatan. Oh gitu. Boleh. Oke guys. Kita mau cerita tentang perjalanan hidup si Aipel guys. Si Aipel ini umurnya udah 11 tahun dan dia ini udah 7 bulan ya di Pulau Kendeklen. Nah, si Aipel ini dibuang sama ownernya. Nah, jadi si Aipel ini tinggalnya di rumah mewah. Rumah orang kaya lah. Rumah orang kaya lah, pokoknya di PIK. Di PIK, waktu itu kita dihubungin untuk melihat si Aipel. Katanya ada anjing galak nih, bisa tolong di adopsi. Train nggak? Di train. Kalau nggak, diadopsi aja. Gue tanya kenapa mau sampai mau di adopsi, katanya wah dia galak nggak bisa dipegang sama orang. Oh gitu, ya udahlah kalau gitu. Akhirnya saya kesana dong untuk lihat si Aipel, dikirimin tuh fotonya. Nah pas gue sampai di sana, buset, ternyata dia hidupnya di kandang doang guys, di kandang doang. Dan hidupnya itu di kandang kurang lebih udah 10 tahun. 10 tahun dikandangin guys, bayangin tuh 10 tahun dikandangin. Dan sebenarnya dia pas di sana itu udah gak tinggal sama ownernya. Dia sudah ditinggal 3 tahun sama ownernya di kandang itu. Jadi 10 tahun dikandangin. Nah 7 tahun itu ada ownernya di rumah tersebut untuk kasih makan dia. Nah setelah 7 tahun si ownernya pindah rumah. Nah si Aipel gak dibawa, ditinggal di kandang itu sendirian selama 3 tahun di situ. Nah, selama 3 tahun itu yang ngurusin dia itu RT-nya. Oh, rumahnya tingkat lah pokoknya bagus. Aipel dilupain. Dan dia itu enggak pernah mendapatkan kasih sayang dari manusia. Makanya ketika si Aipel itu mau dipegang langsung ngeram. Mau dikasih makan marah, dipanggil namanya marah. Serba salah. Karena dia benar-benar nggak pernah diajak sosialisasi dengan dunia luar. Dia hidupnya dia tuh hanya tahu di kandang doang, udah di kandang aja. 10 tahun guys, bayangin di kandang. Udah kayak di penjara aja tuh. Jadi kalau tinggal lagi buang air, tinggal siram aja. Terus kasih makan. Nah pas pertama momen gue pertama jemput pun itu, wah gila ini anjingnya gila banget ya. Dia merontak-merontak. Bukan merontak Jo, ada videonya tuh. Pokoknya pas datang dia lihat ada kontak mata langsung kayak menyerang. Wow, wow, wow. Kayak biasa lah kalau orang lihat sini langsung dia mau gigit orang kan. Wah ini gila banget nih, gimana ya. Terus kata yang ngajak gua ke situ, udah pegang aja bang, nggak apa-apa, anjingnya baik kok. Gua dalam hati gila kali ya ini anjing galak kayak gini. Mereka aja nggak berani pegang. Hah? Mereka aja nggak berani pegang. Nggak berani pegang, cuma satu orang doang. Terus gua tanya ini berapa lama di kandang ini? Ya kurang lebih 9 tahun. Oh. Gila, waktu itu langsung gue putusin, yaudah gue mau bawa nih anjing nih. Dan mereka pun memang keinginannya untuk gue bawa. Udah bang, bawa aja. Wah gila si Aipel ya. Udah akhirnya gue mau keluarin dari kandang, kandangnya pun gak bisa dibuka Jo. Bayangin guys, kandangnya gak bisa dibuka. Terus gimana bukanya? Tahu gak kenapa gak bisa dibuka? Udah bekarat atau? Udah bekarat. Jadi slotnya itu untuk geser biar bisa kebuka, gak bisa dibuka. Bekarat. Keras nih. Bayangin aja 10 tahun gak pernah keluar dari kandang. Gila gak? 10 tahun. Akhirnya udah gue pakai apa? Palu tuh. Pang, pang, pang. Jebol. Tak. Udah. Wih, Aipel ngamuk di dalam tuh. Pas gue keluar, ternyata dia gak nyerang gue. Dia langsung lari keluar. Tarik dia gue keluar, ajak jalan, ajak jalan. Nah. Narik-narik gitu ya? Narik-narik. Wih, kue, mereka heran tuh, wah dia gak galak ya, udah, wah aman memang pawangnya nih, katanya mereka kayak senang sumringah banget lah gitu.
Cuma gue dalam hati anjrit ini mereka senang banget karena gue membawa anjing. Tapi ya udahlah, gue nggak peduli sama mereka, gue hanya kasihan sama si Ipel. Nah, pada saat mau masukin ke kandang, si Ipel pun nggak ngelawan. Jadi dia kayak udah terbiasa gitu. Enggak, dia udah bawa gue aja lah, gue nggak mau tinggal di sini lagi. Dia kayak pasrah gitu. Nah, gue pun kaget. Loh, tadi pas pertama datang kan dia galak banget tuh. Tapi tiba-tiba dia langsung dia mau masuk kandang. Oh ya, udah nih gue masukin kandang. Pas masuk di kandang, kalau orang mau dekat kandangnya itu dia langsung merontak dari dalam kandang tuh. Wow, wow. Wih. Cara pengawasan dia. Ya oke, bawalah ke markas Broken the Clan. Jadi guys itu, jadi Ipel ini dikandangin 10 tahun. Sama ownernya tuh dia kasihan banget sih hidupnya dia. Padahal ini anjingnya dulu belinya 17 juta. Mahal loh. Tapi itulah ini buat, nah gue cerita lanjut nih, cerita lanjut guys. Nah pada saat sampai di markas Broken the Clan, kita taruh kan keluar dari kandang. Wah gue gak berani keluarin tuh, soalnya dia sadis banget kan. Ingat gak? Kandangnya aja. Gila, pokoknya kita gak berani keluarin kan. Woi sampai dia, woi pokoknya gak berani keluarin Ipel lah, gila siapa yang mau keluarin Ipel. Baru besok pagi. Besok pagi kita keluarin, dan keluarin pun kita rame-rame kan. Harus tutup semua. Gak ada yang berani keluarin Ipel, itu gila banget sih itu. Akhirnya, udah nih, gue suruh siapa tuh? Adik gue tuh suruh, pokoknya kita gimana caranya, nah ada videonya tuh. Akhirnya kita keluarin Ipel, dan Ipel ternyata protek ada di kandang doang. Kalau di luar dipegang gak apa-apa? Gak apa-apa, cuma tetap aja gak bisa dekat sama dia. Diranti, diajak jalan boleh, tapi jangan pernah dekat dia. Lompat. Nah, lompat. Terus adik gue, sosok jago nih kan. Ah oh, udah, ya baik kok, aman kok ini kan. Nah diajak tuh, si Ipel di sini dipegang nih kan. Hei Ipel baik kok. Terus tiba-tiba apa guys, rahangnya si adek gue ini diserang sama Ipel. Nah, pak, adek gue langsung apa, lepas Ipel langsung lari. Tancap kan, Ipel kejar dia, tancap lari. Itu gila banget sih ya. Dan untungnya adek gue itu gak kenapa-kenapa. Kalian tau kenapa dia gak kenapa-kenapa? Karena Ipel kita udah pasangin brongsong. Pengaman mulut itu, kalau kita gak pasangin itu, abis ini, abis. Gila gak tuh? Abis. Dia benar-benar brutal si Ipel ini. Udahlah dari situ. Wah gila ini anjing ternyata gila banget kan. Akhirnya mau kasih makan pakai tangan pun. Dia udah ngeram-ngeram tuh. Wih pokoknya dia hidupnya dia tuh. Terus kasih tangan begini. Aduh tangan dicaplok lah apalah. Pokoknya dia sadis banget lah. Nah terus. Dia kan gemuk banget tuh pertama datang kan. Gemuk banget. Nah kenapa sampai badannya kayak gini? Karena kita memang sengaja nggak bikin dia gemuk, cukup segini aja. Bayangin kenapa dia nggak gemuk, kenapa dia gemuk? Kalau dia gemuk dia gampang lewat gitu. Iya cepat mati lah, obesitas. Nah dia di kandang pun itu yang punya orang kaya, rumahnya mewah, sipil makannya dog food ini, dog food yang murah guys, yang kandungan gizinya itu sangat rendah. Kesian banget lah dia nih. Jadi dia cuma makan itu sampai dia badannya gemuk banget. Gemuk dan waktu itu gue ingat si Joshua sama Bang Ondrong ajak dia jalan gak nyampe 100 meter udah langsung jatuh langsung jatuh dan gak bisa jalan lagi. Si Ipel gak bisa jalan, ajak pulang ke rumah gak bisa jalan, liur-liurnya udah jatuh-jatuh semua. Lu sempet panik ya? Begini terus-terus begitu dia. Nah gue dikasih tau tuh kakak kenapa itu si Ipel gak bisa jalan tuh, dia udah gue udah lama mati. Wah kayaknya Ipel kemungkinan lewat nih. Karena baru ambil lagi ya? Hah? Baru ambil lagi itu ya? Iya baru ambil tuh. Feeling gue sih kayaknya Ipel lewat nih. Karena apa? Pengalaman gue waktu itu pernah ajak anjing jalan juga. Anjing Rottweiler gemuk, gak pernah gemuk juga ajak jalan. Terus kecapean lalu lewat. Nah Ipel akhirnya diangkat, dibopong kan? Lu angkat kan? Sama pakai papan tuh. Dibopong bawa ke rumah. Ipel udah tiduran aja. Wah gila gue udah lama tuh, Ipel kayaknya lewat nih kan. Gue bilang jangan dikasih air dulu. Oh tetaunya ternyata dia sehat lagi loh. Dia emang kuat sih dia nih. Nah sekarang karena barannya udah gak gemuk, sekarang dia udah lincah banget nih. Dia kan kena virus kan? Iya dia udah kena parvo juga kemarin kan, cuma dia selamat. Dia memang kuat tuh si kamper. Tuh dia dipukul pun udah gak marah lagi guys. Biasa langsung putar balik. Oh bisanya langsung, mau. Udah, oke guys, jadi mungkin itu aja cerita dari Ipel ya. Ipel pokoknya dikandangin selama 10 tahun.
sekarang udah agak mendingan, udah nggak galak lagi. Nggak pertama kayak pertama kali datang, gila banget. Doain aja semoga Ipil sehat selalu guys ya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, Vlogin the Clean. Anjing paling sedap, cinta tanpa syarat. Sabar.